Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Anime Fighting Simulator. Let's go! Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas update-update baru ya teman-teman. Ada beberapa update baru di game Anime Fighting Simulator ini. Yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu adalah Sword Style ya, dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ya. Tapi cuma ada 3 style sih teman-teman. Baru ada 3 style ya. Kalau nggak salah ada Water, ada Flame, sama Thunder kalau nggak salah. Dan ada update-update lagi teman-teman, yaitu adalah champion-champion baru ya. Ada beberapa yang baru sih ini, kayak si mana tuh ya. Nah, Jotaro baru nih. Tanjiro juga baru ya, sama Ichigo nih. Ichigo juga baru nih. Ichigo lebih langka lagi dari Boros teman-teman. Gila sih ini. Gila banget cuy, 0,37 anjir, itu nggak bakal bisa dapet sih. Gue udah berapa banyak duit gitu gue habisin. Berapa banyak shards gue habisin. Gak dapet-dapet cuy. Jangankan Ichigo sama Boros, Tanjiro aja gak dapet-dapet gue. Sumpah dapetnya ini nih, Vegeta. Dapet 2 kali gue Vegeta kemarin. Lalu ada trading juga teman-teman sekarang ya. Ada kayak sistem trading gitu, kalian bisa tukeran-tukeran champion ya. Walaupun gue belum coba sih kayak gimana kayak trading. Nih di bawah nih ada kayak trade gitu, tapi cuman gue gak tahu nih cara tradingnya gimana teman-teman. Kalau kalian ada yang tahu tolong komen di bawah ya, karena gue juga gak tahu caranya. Lalu katanya ada pedang baru juga sih, cuma gue gak tahu ya pedang apa ya. Kemarin kita sampai mana pedangnya, gue gak perhatiin sih. IE, kemarin kayaknya sampe Uchiha ya. Oh ada Tenza Zangetsu teman-teman sekarang. Lo bukannya Tenza Zangetsu udah ya? Yang pedang Bankai ini. Oh pedang Bankai ini bukan Tenza Zangetsu, anjir gue kira Tenza Zangetsu itu. Itu ada yang baru ya. Kemarin terakhir kalau gak salah sampe Uchiha Van doang kan. Sekarang ada Tenza Zangetsu ya. Sama katanya ada kelas baru. Kelas baru lagi tau gak. Gue aja belum nyampe Gorose nih, udah kelas baru. Terakhir Shinigami kalau gak salah. Oh ada Hashira sekarang, wow. Ada Hashira ya, dari Kimetsu no Yaiba. Oke boleh. Masih jauh banget itu sih pasti. Kayaknya yang bisa ngedapetin kayak gini tuh udah kayak Kelvin GTS gitu-gitu kali ya. Gue gak kuat cuy, gila. Sampai Gorose aja 100 QD aja susah. Sumpah teman-teman 100 QD tuh susah banget anjir. Gak bohong, dapet duitnya ya Yonko ini tuh serat banget. Lihat tuh status gue. Strength cuma 5 QD. Durability cuma 10 QD. Chakra cuma 4 QD. Sword gue pengen naikin nih, pengen dapetin swordnya ini nih. Murah pedangnya Bisento lah, pedang Bisento lah nih. Mau dapetin pedangnya Bisento aja susah banget teman-teman nih. Pedang Bisento ya, mana nih? Nih. Pedang Bisento susah banget cuy. 100 QD anjir. Oke, untuk update yang sword style ya, kalau kalian enggak tahu tempatnya gue tunjukin deh. Tempatnya tuh deket arena teman-teman. Arena tuh di sebelah mana ya? Bentar. Oh, arena sebelah sana. Nih, tempatnya di sini teman-teman nih, arena ya. Kalian lurus aja. Nah tuh ada yang berdiri di atas itu tuh. Nah di situ ya dapetinnya ya. Iya kalau nggak salah 3 deh. Iya kan? Ada 3 di sini. Aduh jatuh lagi nggak tuh? Coba lihat. Nah ada 3 ya teman-teman ya. Ada water, ada thunder, ada flame. Entah kenapa yang paling langka tuh flame. Apakah karena yang punya flame itu salah satu Hashira? Nggak tahu juga ya. Sayang sekali gue nggak dapet flame style. Gue dapetnya thunder ya. Udah ngabisin sekitar 7000-an shards lah. Dapetnya thunder, water, thunder, water, thunder, water gitu-gitu terus ya. Susah dapet flame karena cuma 0,82 cuy. Gila ini cukup langka sih. Sama kayak ngedapetin kayak Tatara gitu kali ya, cukup langka ya. Oke jadi gue pengen coba dulu nih Thunder Style kayak gimana ya. Dia samannya pakai 0 ya teman-teman ya. Biasanya terakhir 9 tuh buat ngesaman Grimoire. Sekarang 0 buat ngesaman si ini nih, jubah-jubah ini nih. Kita lihat skill-skillnya ya. Ada 3 ya. Yang Z itu Thunder Club and Flash. Yang skill pertamanya si Zenitsu. Lalu yang X itu Thunder Swarm. Yang C itu Thunder Flash 6 Volt yoi, pas dia ngelawan Spider anji keren banget sumpah. Nah kalau Thunder ini teman-teman yang skill Z-nya itu dia pakainya tuh Strength ya. Semuanya pakai Strength, Thunder tuh semua pakai Strength teman-teman. Nah kalau Z-nya dia tuh 30 kali loh teman-teman, 30 kali Strength kalian yang artinya cukup sakit. Kita coba ya. Kita coba ke si ini aja deh, ke si ini nih yang 166 QD ya. Thunder Clap and Flash. Gue lupa, gue masih satu grup sama dia. A few moments later. Thunder Clap and Flash. 100 QD, oke okay, not bad. Not bad, 100 QD tuh not bad banget. Karena cepet banget gerakannya ya Thunder Clap and Flash ini. Nih kalau kalian bisa lihat gerakannya tuh cepet banget cuy. Cooldownnya cepet banget. Tuh 155 tuh sekarang. Kenapa dah? Aneh dah, kadang-kadang damage-nya kayak gitu teman-teman, berubah ya. Nah kalau skill yang Thunder Swarm ini teman-teman, dia 40 kali ditambah 10 kali per tick ya. Jadi gue gak tau sih damage-nya kayak gimana itu. Kita coba aja lah. Kita coba ya. Dia pakai strength juga kok. Kita coba nih ini. Kalau gak pingin-mingir pada mati nih. Mingir dulu dong nih. Mati nih pasti nih. Ya udahlah.
Gak ada akhlak semua ya skillnya. Lumayan sakit. Lumayan sakit ya. 50 QD. Coba. Ih sakit loh, lumayan sakit loh ini teman-teman. Lumayan sakit loh. Dan dia area lagi teman-teman ya. Mantapnya tuh dia area cuy. Oke lanjut kita ke Thunder Flash 6 Volt. Itu dia 4 kali pertik ya. Yang harusnya damage-nya lebih kecil daripada yang Thunder Swarm. Karena Thunder Swarm tuh 40 kali plus 10 kali loh. Berarti gimana sih maksudnya, gak ngerti gue. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah kalau Thunder Flash 6 Volt ini teman-teman, dia cuma 4 kali ya pertik. Tapi kayaknya tiknya banyak deh, kita coba ya. Bentuknya sih keren banget sih, gue demen banget sumpah. Bentuknya keren banget nih, gue demen banget. Kalian lihat ya. Damage-nya kayak terus-terusan gitu teman-teman. Anjir sakit banget sumpah. Sakit banget itu sumpah. Berapa tuh ya, kita coba tanya. Kayaknya paling sekitar 300 QD mungkin ya. Tembus 300 QD lah paling. Ratusan QD tuh dia bilang ya. Terlalu cepat. Ya namanya Thunder. Thunder tuh cepat kan. Ya jadi skillnya kayak gitu aja sih teman-teman. Untuk Thunder style. Untuk Flame style gue belum dapat ya. Nanti gue coba untuk dapetin deh. Karena cukup susah buat ngedapetin Flame style ya. Kayaknya 7000 shards tuh gak cukup deh. Mungkin sekitar 20 ribuan kali ya baru dapet ya. Kayaknya sih itu juga gue gak begitu yakin. Karena dia cuma 0,82 cuy. Ini hampir setara susahnya sama apa tuh, Made in Heaven mungkin ya. Tadi gue kira teman-teman yang sword style kayak gini tuh, dia tuh pakenya sword ya. Ternyata enggak cuy. Dia pakenya macam-macam. Kalau water tuh kalau gak salah pakai cakra. Nah kalau thunder dia pakai strength. Sedangkan flame, nah baru nih, flame tuh dia pakenya sword ya. Oke sekarang kita coba buat ke itu deh. Lawan apa? Kurama? Apa lawan Kaido? Lawan Kaido kali ya? Kita lawan Kaido deh. Bentar-bentar, gue acep dulu, acep. Gue ke dimensi 3 cuy. Kalau lawan Kurama terlalu cupu teman-teman. Kurama tuh terlalu cupu sekarang. Nggak cukup deh lawan Kurama. Kita harus lawan Beast King Kaido. 1 hour later. This is it. Kita akan coba untuk lawan Kaido teman-teman ya. Masih tier 1 kan? Siap. Tier 1 harusnya kuat ya. Gue pakainya ini ya teman-teman, Vegeta ya. Karena dia nge-nerf damage strength gue. Karena gue butuh strength kan. Karena gue pakai Thunder. Nah, Thunder style gini. Thunder style tuh pakai strength. Let's go. Solo banget nih. Oh, enggak banyak orang ya. Oke. Okay. Kita coba untuk melawan Kaido, teman-teman. Wah, langsung muncul enggak tuh Kaidonya? Waduh, ampun cuy. Ampun cuy. 6 volt. 6 volt. Bam 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 bam. Wah, jis, sakit banget damage-nya. 15 15 15. Wah, gila. Wah, gila sih. The hell. Sakit banget, cuy. Cuman Kaido emang sakit sih. Kita coba skill X-nya ya. X-nya juga lumayan sakit nih. Eh, nggak kena cuy. Skill nggak kena. 6 volt. Omae wa mou shindeiru. Bam, 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 bam. Oh, gila. Nani? What the hell, man? What the hell? Langsung menang, anjir. Gila, 6 volt sakit banget, anjir. Lihat tuh most hit gue ya. Sampai 44, cuy. Most hitsnya sampai 44 cuy. Gila, gila. Nggak ada otak lagi. Sekali lagi, nggak puas gua. Terlalu gila ini. Skill C ini anjir, ini lihat apa-apaan ini. Ini OP banget anjir. Damage-nya kayak terus-terusan gitu anjir. Mantep banget dah. This is it. Gua pengen coba yang X nggak dapet-dapet. Tadi kita coba yang X ya. Karena X kan 50 kali cuy harusnya. Nggak kena aja, gimana sih cara kenain X-nya. Six volt. Kena gak nih 6 volt? 6 volt. Gila 15 15 15. Apaan anjir damage-nya? Sakit banget cuy. Ini sih enak buat lawan boss teman-teman ya, Thunder ya. Enak buat ngelawan boss nih. Six volt. Gila. Nani? The hell man. Most hit gua 45 46. Wah gila, the best sih ini, the best Thunder ya buat ngelawan boss ini, the best sih. Kalian pakai thunder flash 6 volt aja udah cukup teman-teman buat ngelawan boss ya. Gila, kita coba lihat kalau ke boss damage ya. 480 katanya teman-teman damage-nya ke boss ya. 480 nih, kalian lihat nih, after 28 ticks 15 each, berarti dia 28 kali serangan dan satu serangannya itu damage-nya 15. Yang artinya gila. Bahkan lebih sakit daripada flame ya, kalian lihat nih. Flame tuh cuma 240 cuy. Gua rekomend sekali nih buat lawan boss ya. Oke teman-teman.
kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan mohon maaf banget karena gue lagi gak enak badan banget teman-teman, kalau misalnya videonya garing atau apa, sorry banget. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.